Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa hifdhihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Faftah lana abwaab rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-sawab. Amma ba'd. Al hadha ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama ila jami'i aqwalihi min al-anbiya wal mursalin. Yani bihi tayyibin tasbih. وأزواجه أمهات المؤمنين وكل جميع الصحابة والتابعين والأولياء والمصلين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا وصاحب الكتاب والمعارف والمعارف
أن الله يبلغ الشهر العظيم وأن الله يعد أجل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة والسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. وعن زيد بن أرقم عن الدري زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رضاه سيبر الله الله عنه دري زيد بن أرقم أنه سسوني زيد بن أرقم itu qala berkata siapa Zaid bin Arqam in kunna jika ada siapa kami itulah natakan lamu sungguh berbicara siapa kami itulah natakan lamu sungguh berbicara fi sholati di dalam sholat ala ahdi rasulillah pada masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukallimu berbicara yukallimu berbicara siapa haduna salah satu dari kami yukallimu berbicara siapa haduna salah satu dari kami sahibahu akan temannya ahaduna sahibahu akan temannya ahaduna bihajati dengan hajatnya ahaduna bihajati dengan hajatnya ahaduna hatta nazalat sehingga turun hatta nazalat sehingga turun apa hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ayat hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin hafidhu peliharalah oleh kalian hafidhu peliharalah oleh kalian ala salati atas salat alas salawati atas salat sah. Hafidhu peliharalah oleh kalian alas salawati atas salat-salat wa salati dan salat al-usta yang tengah-tengah. Al-usta yang tengah-tengah wa qumu dan tegakkanlah oleh kalian waqumu dan tegakkanlah oleh kalian lillahi karena Allah lillahi karena Allah qanitina dalam keadaan khusyuk
Qanitina dalam keadaan khusyuk. Fa'umirna, maka diperintahkan siapa kami? Fa'umirna, maka diperintahkan siapa kami? Bisukuti, dengan diam. Fa'umirna, maka diperintahkan siapa kami? Bisukuti, dengan diam. Wanuhina, dan dilarang siapa kami anil kalami, dari berbicara. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Walamdu, dan bermula lafaz itu li muslimin, miliknya Imam Muslim. Itu di muslimin miliknya Imam Muslim. Hadis ini adalah dalil bahwa berbicara itu dilarang di dalam sholat, dan jika dilakukan maka akan membatalkan sholat. Nah, yang dimaksudkan adalah kalam yang sifatnya adalah ajnabi. Ajnabi itu di luar daripada zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Zaid ibn Arqama radhiyallahu anhu. Kalimu ahadna sahibahu bihajatihi hatta nazala. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Muttafaqun 'alaihi wal lafdhu li muslimin.
Watasfiku dan menepuk tangan. Watasfiku dan menepuk tangan. Itu linnisa'i untuk wanita. Itu linnisa'i untuk wanita. Mutafakun disepakati, itu disepakati alai atas hadis. Zada menambahkan. Siapa muslim, lima muslim. Fissolati, lafad fissolati, akan lafad fissolati. Fissolati, akan lafad fissolati. Jadi hadis ini dalil yang digunakan oleh para ulama apabila mengingatkan imam lupa. Jadi dulu itu sahabat-sahabat ketika mengingatkan imam itu menggunakan tasfik karena gak berani ngomong. Sehingga menggunakan tepuk tangan. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat di Masjid Nabawi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengimami salat di Masjid Nabawi, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk berjamaah. Para sahabat mengingatkan Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi imam dengan tasfik, dengan tepuk tangan. Kemudian diingatkan, tasfik itu untuk perempuan. Kalau perempuan mengingatkan imamnya lupa, itu menggunakan tasfik. Tapi kalau laki-laki, atasbih. Ya. Kalimat subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa atau imam melakukan kesalahan di dalam salat. Wa an Mutalib ibn Abdullah ibn Asy-Syikhiri, dan dari Mutalib bin Abdullah bin Syikhir, an abdihi, dari ayahnya, qala, berkata siapa Mutalib, qala, berkata siapa Mutalib, raaitu, melihat siapa aku, raaitu, melihat siapa aku, Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli, sedang salat siapa Nabi, yusalli, sedang salat siapa Nabi, wa fi sadrihi, dan itu di dalam dadanya Nabi, wa fi sadrihi, dan itu di dalam dadanya Nabi, azizun, bermula suara gemuruh, azizun, bermula suara gemuruh, ka azizil mirjali, seperti gemuruhnya air mendidih. Kazizil mirjali, seperti gemuruhnya air mendidih. Kazizil mirjali, seperti suaranya air, gemuruhnya air mendidih.
Minal bukai, dari menangis. Jadi orang salat menangis itu tidak batal. Ya, salat menangis di dalam salat itu tidak membatalkan salat. Salah satu dalilnya ini toh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat menangis, bahkan menangisnya sampai keluar suara. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an setiap diperintahkan menjadi imam oleh Kanjeng Nabi, beliau menolak. Karena beliau itu setiap salat pasti menangis. Dan tangisannya suaranya keras. Akan tetapi itu tidak membatalkan salat. Apabila ya tidak bisa ditahan, kalau bisa ditahan, diusahakan untuk tidak keluar suara menangis, atau keluar suaranya sambil mengucapkan kalimat ayat-ayat Al-Qur'an. Wal haditsu dalilun ala anna mithla dzalika la yubtilu as-salata. Menangis yang seperti itu tidak membatalkan salat. Suatu saat juga pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu salat subuh membaca surat Yusuf. Ketika sampai kepada qala innama ashku bathi wa huzni ilallah, pas sampai ayat itu beliau tidak bisa menahan tangis. Ya, menangis. Orang-orang zaman dulu hatinya lembut. Ya, ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan selalu hatinya bergetar. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang dekatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri orang yang hatinya lembut adalah orang yang mudah menangis ketika membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Mutarrif ibn Abdillah ibn Syikhir. عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء Rajahul Khamsatu, mengeluarkan akan hadis siapa Al-Khamsatu, imam yang lima. Siapa Al-Khamsatu, imam yang lima, illa bena majah, kecuali imam Ibnu Majah. Wasahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Hibban, imam Ibnu Hibban. Ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.